Di awal tahun 2024, beberapa harga bahan pangan di pasar KM5 Kota Palembang rata-rata mengalami kenaikan. Terutama untuk komoditas cabai dari harga Rp40.000 per kilonya menjadi Rp60.000 per kilo. Edi, salah satu pedagang, mengatakan untuk harga bahan pangan rata-rata semua naik. Bawang yang semula Rp30.000 per kilo, sekarang mencapai Rp40.000 per kilo. Kenaikan ini sendiri menurutnya sudah berlangsung lama. Tahun ini rata-rata naik. Itu apa yang naik? Cabai naik, bawang naik, tapi masih naik itu lah, Mas. Selebihnya biasanya harga normal berapa? Harga normal Rp40.000 cabai, bawang Rp30.000. Sekarang jadi berapa? Ini cabai Rp60.000, bawang Rp40.000. Ini naiknya sejak kapan? Ya? Dari, kalau naik lah lama, 2 bulanan naik. Dari pantauan Timpal TV yang berada di pasar KM5, komoditas cabai dan bawang yang mendominasi kenaikan harga. Ilham Wahyudi, Pal TV.